Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Almasnya ada? Oh, Almas ada. Sebentar ya, saya panggilkan. Almas, ada teman. Ini di luar. Almas, ayo kita main lompat tali, aku bawa karet tali loh. Ayo kita bermain bersama. Ayo. Wah, wah, kita jadi. Wah, Almas nyenggol. Enggak nyenggol. Iya, tadi aku lihat kamu nyenggol lompat talinya. Enggak. Loh, Almas kok nangis? Kenapa? Tadi aku main lompat tali enggak nyenggol. Benar? Enggak, Bu. Tadi Almas nyenggol lompat talinya. Oh, berarti Almas bohong ya. Kalau bohong itu boleh enggak? Enggak. Berarti Almas itu salah. Lah kalau salah, Almas harus bagaimana? Maaf ya aku salah. Ya, sekarang kita sudah maaf-maafan ya. Sekarang kita anak-anak bermain dengan rukun. Jangan sampai bertengkar lagi. Kalau ada apa-apa harus diselesaikan dengan baik dan minta maaf ya. Udah, bermain lagi. Kayaknya tadi kita dikasih PR deh sama Bu Guru. Oh iya, aku lupa belum mengerjakan. Nanti habis bermain kita mengerjakan yuk. Yuk. Oh iya, tadi itu PR-nya tentang pengamalan Pancasila ya? Iya. Oh iya, sila pertama itu apa? Berkaitan dengan Tuhan, contohnya salat duha. Kalau yang kedua? Menolong teman yang sedang kesusahan. Oh iya, aku ingat. Sila Pancasila ketiga. Ketiga adalah bangga memakai produk buatan Indonesia. Kalau dan keempat, musyawarah memilih ketua kelas. Asia benar banget. Dan kelima, bakti sosial. Oh, mereka sedang bermain. Yuk, ikut bermain. Ya. Yeah.